Mau lanjut cerita soal handphone yang perkara rusak ini. Dia itu ya, apa tuh namanya, sebenarnya dia itu bisa dicas nih, tapi kalau misalkan layarnya mati, otomatis handphonenya mati dan harus dihidupin lagi. Dan do you wanna know? Mau lanjut cerita soal handphone. Jadi untungnya aku punya Ceriri. Kenal sama Ceriri. Dia kan baik banget nih, bisa mengusahakan apa aja. Jadi handphone yang aku mau, dia ada kenalan dia yang biasa dia langganan, dia beli handphone. Apa namanya? Ternyata punya sisa satu itu handphonenya, guys. Jadi aku itu maunya yang Pro Max yang 1 tera. Tapi enggak ada. Ya, di semua store, hampir semua store udah aku telepon-teleponin, udah aku datengin beberapa, enggak ada. Ceriri gampang banget, tinggal ngechat temennya langsung ada tuh handphone. Tapi agak malam, sampai sekarang nih aku masih nungguin, belum bisa ngambil tuh handphone. Pusing. Aku tuh takutnya handphone aku yang rusak ini mati total, karena kan baterainya tinggal 10%, sedangkan dia enggak bisa dicas. Emang gak ada lawan, guys. Terus sekarang ditungguin tuh sampai handphonenya dateng tuh, dia tuh sambil kerja aku gangguin, banyak maunya minta tolong ini itu. Dia gak pernah bilang enggak. Makanya kalau ada orang yang jahat mah, dia emang bener-bener keterlaluan tuh orang, gak tau terima kasih. Ya tapi aku sering sih berantem sama dia, guys. Tapi ya begitu, cinta. Kerjasamanya. Selamat terima kasih, raya. Terima kasih. Selamat yang terbaik. The best. Makasih ya, Shay. Cashnya dikasih. Lap dulu itu kotor. Iya kotor, nggak tahu sih Shay ini bisa dipakai apa enggak. Ini masih baru, belum gue baru pakai sekali doang. Ini kena besar tangan. Ya udah deh, makasih. Guys, mau lanjut cerita soal handphone yang perkara rusak ini. Dia itu ya. Apa tuh namanya, sebenarnya dia itu bisa dicas nih, tapi kalau misalkan layarnya mati, otomatis handphonenya mati dan harus dihidupin lagi dan nyala lagi. Dan sekarang jadi aku tuh ngecas tuh udah lumayan, udah hijau, tadinya tinggal 10% udah merah. Sekarang dia bisa dicas lagi dan aku tuh usahain layarnya gak mati, biar handphonenya gak mati, jadi klik terus gitu, guys. Dan ini aku lagi proses pemindahan data nih, foto-foto aku banyak banget dari sini, harus pindahin semua ke handphone ini. Dan untuk cerita handphone ini dapetnya itu di Digimap GI. Terus orang Digimap GI nganter kita ke mall, yang karena kita gak di mall GI, diantar ke mall yang kita tunggu. Bener-bener dapet akhirnya, guys. 1 tera yang warna gold, tapi dia kayak silver gitu goldnya. Konser di toko baju anak. Waduh. Gak kuat, guys. Iya. Tadi pesawat nonton ini, El. Ya, tapi maunya deh, sorry.